as-sakan dari wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa anwarihi fid dharain amin bismillahirrahmanirrahim rubbama ruziqal karamata man lam takmul lahu al istiqamah rubbama tarkatan ruziqa eparengi erizekiyaki Al-karamata da'ka karamatan Karamah jandamba Aslina maknana karamah Allah abri da'ka kasin Tapi saya maksud Enang eka dintah Al-khariqu lil'adah Al-khariqu lil'adah Maksud terlebih pada Al-khariqu Man pasir orang Lam takmul seta Sampurna lahu eka di'man Al-istiqamatu Ponapa istiqamah Jannab al-khariqu lil'adah Kak Adintah benda petok Dari petok Kak Adintah Pampak ni ke fokus Telok Kak Adintah Cuba Pampak fokus dari irhas Dari mu'jizat Dari karamah Dari i'anah Karamah i'anah Secuba Kak Adintah seher Kak Adintah istidraj Kak Adintah ihanah Istidraj ihanah Istidraj ni kenapa? Orang kafir Tak apa sakit sekali. Apa cek lancar atau yang kengah. Apa soki. Orang masa sampai sombong ni ke istidrat berkata. Maka aslina tadak pitana antara karamah, antara na i'ana, antara na kadito ihana atau istidrat, keduali kadito amal lah. Yani khariqun lil'adah na pada khariqun lil'adah. Samangkin nang eka dito, ngabada-adakah al-muridun. Orang saya perpang usaha kangkui masamak dak kajunan Allah. Pada situ kitab kak dito haqa'iqut tasawuf. Karena Syekh Abdul Qadir Isa, Syekh Abdul Qadir nyaman haqa'iqut tasawuf. Dan kula maus ki aslina terbunan ke kitab guru Syekh Abdul Qadir Husain. Dan maus ajib. Ajib asana kak dito kidak macarna taqarrub da'a Allah. Tapi taqarrub da'a Allah itu Syekh Abdul Qadir Husain kata alim. Alim. Maka tetap harus kembali pada Quran dan hadis tapi taqarrub kak dito Situng cara lain kak aku masa mak dia ajaran Allah. Tak. Mulai dari kak lima, dak rema, mulai dak rema thalil dari Quran, dak rema thalil dari hadis. Tetapi tasawuf kak itu amali situ sesuatu benih teori kak itu situng amali praktek. Rubbama ruzikol karamah. Hi orang seperpang usaha kak aku entar masa mak dia ajaran Allah nyaman aja lembek salik otaba murid. Tor kadang ya orang sekitar sampurna ke istiqomah Nabi Allah ni beri karamah. Jadi mendang i'anah ke adik itu orang-orang biasa ni ke tolongi bi Allah dengan perkara khariqun lil 'adah. Tanpa andik kefokusan tadi. Beda orang perpang usaha mesemak dengan kanjunan Allah. Uf, beres. Bersyukur alhamdulillah. Jak pernah tertipu kalaban karamah. Ki jelas tabuna sayyidina Ali utlubil istiqamata wala tatlubil karamah cak sampai nyari ke keramatan ni kenapa arwah banyak tamu manti pengucap doa kepada enggak terima kenapa pun pengotoran teka mungkin cangreng matur lebih sampai teku mabi lebih sampai tabrakan tak apa-apa padahal lancur ke kepi Masya Allah malam macam kan jen nang pengasian aduh orang mulut itu kang sarang pas tak ujan aleng leng leng mau jen ke kepi terus kenapa ke kepi orang rasanya Allah terkadang apa kan dia ni fitnah asli fitnah orang minta aing suruh doa cak saking tak yakin dak kapo napa sebeda dari sahabat emak cak ini kawa cak ini pernah terlaksana ya mau napa napa saya adalah akhir itu pun jika ongkuan pas teti teka hajat fitnah raja dak kate lah tak ketar cak sampai tertipu mangkana eko cak akik kak dinto al istiqamah kak dinto ainul karamah al istiqamah ainul inti paling karamat kak dinto istiqamah kak dinto Istiqomah ni kenapa? Marji'uha ila amrain.
apa? Mulain istiqamah ada dua perkara. Sihatul imani billah, penderah keimanan dak kajian Allah. Kita dalam akhlak, dalam akidah, akidatul muslim, segi-wagi kita telah mengatakan bahwasanya tak mungkin kalakuan ibadah dan kalakuan orang manusia ni ke istiqamah mun keyakinan ada keajunan Allah. Itu lopon, lop paham tentang akidah, napa saya wajib, napa saya perlu, dan lain semacam. Maka pondasi dasar al-imanu billah kali itu kalau benar. Nomor dua, ittiba'u maja'a bihin Nabi SAW zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Ini ke inti istiqamah. Inti nak abali tabuna Imam An-Nawawi lambai dalam kitab Riyadhus Shalihin, kidak remah istiqamah kak jentuh sepaling bender mengku syariat. Sepaling bender mengku syariat. Abu Yazid Adabu sekak jentuh. Lau anna rajulan basata musallahu alal ma' wa tarabba'a fil hawa fala taghtarru bihi hatta tanzuru kaifa tajidnahu fil amri wa nahi. Mun ba'an ngetelak bada orang sejadana yang parneng tas aim. Wuh, kawan. Pas apa jam matubar, Allahu Akbar. Untuk temor kan tak sama kita saya. Wata bo pas asilah nang nang etas bengabeng, boleh buruk asil umpaman. Fala taghtarru bihi. Orang seandainya ilmu ni tak kesambut. Hatta tanzuru kaifa tajidnahu fil amri wal amri. Sampai ben ngabes. Dek remah norok perintah Allah, larangan Allah ni kecawin apapun. Dek remah istiqamana, dek remah syariat, dek remah ikalakon apa. Sejauh kak dia, orang matura banyak tertipu. Kula mau lagi kan. Karena dan kula ni kejapok situng masa transisi. Lambat ni kekik zaman kula ilmu taku, ilmu nikah. Minta anu ke hujuk, minta ke kuburan, kuburan malam-malam, jangan bodoh. Anu nak kapi yang tarik ngokos pas ikalai berde putol bisa melang bisa anu kapi minta selok ntar ke pucuk buke atau apa anu ni kenten maksud nak kanak neng benikin anu neng efek keran gitu bed agak dan gue lagi sekut ngocak kali tau mungkin ngocak kesampean lo paham mungkin tau ni orang-orang yang semakin tetap bercerita seperti itu atau tidak jarang kok apa benda semua tak buang bu lambat kiki tak ada lampu tak ada apa pun sama kemudian standar ni ke istiqam beda orang entar dekat Abu Yazid Al-Bustami inna fulanan yamurru fi lailatin ila Makkah bodoh orang semalam lah kocak dapat ke Makkah kenapa dia pun Abu Yazid Al-Bustami inna syaitana yamurru fi la'wah minal masyriq ila maghrib syaitan dibuntu yang murah kubun bar sekejap dapat ni kesambut Abi Idri ya kan mana Abi Imam Qusairi ada buah orang ngetelak ngabur nang tas bang abang mana ngabur dia kok tak kesambut ono nang ilmah yang 2 jam 3 jam ni kepak tanya Abu bisa apakun Odi cukup Odi letak kesambut ini ke inna fulan nusya alalma faqala alihitanu filma wattairu filhawa ajabu min dalik benda saya pun nak ba'an dabun salah satu ulama mun ngetelak online bahasa Arab mun ngetelak beda orang kenapa riba ring se yokom kape ka kosong ikala keluar PC oh apa rasa lempol yokom keluar PC cak kasambu ba'an sikotu kasambu beda orang kape ka posak ben PC pan posak ben PC tiba-tiba pan ngala atad syarat tersebut tu kasambu ternyata ada yang tak kinjek sekarang. Keerangan PC sekarang nang ikapeng ada yang tak kinjek. Leji kasambu, berarti kuat ongku ada. Ya ni cepok kecok tak kira hai lang dibe lah. Cepok kecok ken ada yang tak kinjek sama sekali. Nabi Ayub alaihissalam. Inna ma asku bathi wa uzni ila Allah. Putra harta kapi tak ada sekali ambil songka tak makinjik sama sekali ni ke saya maksud lagi Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani beliau ada lagi kita pun nak kurutan kula Habib Omar Al-Jailani beliau tak ada bu al-fulus la'allahu rasbu al-dunya tapi yang ki maksudnya mungkin besa al-fulus fi jaib lah fil qalb okey pebanyak besa yang ikapin tapi tak sampai masuk dekat pese ngalto elang kapi benar semacam mati nasi cik makudal tiba dia nak tak ada pun apa sejelingan nikmat nak kau diantunya ni kalau makin jep dekat ni kesebera ni kesebera Allah terkadang hikmah-hikmah dari Imam Ibn Al-Tayla sekarang dari ni kemata kerja arah kemata kerja tepat ke apa? Tepat ke apa? Ya Allah kerana beliau itu betul nikah hikmah-hikmah saya tahu dari Imam Ibn Al-Tayla itu situng hikmah perjalanan beliau nikah dalam islahun nafsi kami lambat mari akan ada bahwa Imam Ibn Al-Tayla sekarang dari kata lah karena talibul ilmi mulai sebelum tapi orang yang nikah tegi atas
sombong, ada bata, tak buang bu, tak buang bu, ada bata, anu dan sebab. Murid takuruna, bid'ah tak takuruna. Abul Abbas Al Mursyidi, ko ada ni. Salah anu kapi debat tak benda yang semacam. Ala kulihan, mereka sampai situ saat datang antar ke majlis Abul Abbas Al Mursyidi, kak aku ini, kak aku ini. Mereka cakap, asabatu ya dul inayah, benda pertolongan dari ajar Allah, hati nak terbuka, langsung bersemak, 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 bersemak. Nah, ini keperjalanan Islam ini. Karena perjalanan beliau kak dia pun sebelumnya pun lebihnya ilmu seka andi. Jadi perjalanan ini mulai ikhlas saungku. Nah, islah kalau benik suku ini ada tawah ke beliau yang perjalanan. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyaka fihi ma'usul. Maka pembahasan lain. Man abar rupi bisa tersebut. Juga pembahasan lain tadi. Terkadang ketika itu hikmah dari wurudul faqad sampai hikmah dari kata haqqaq ke situng-situng poin-poin besar sih. Cuman terkadang sekarang beliau dipecah-pecah. Kita kadang beda saya ulang, maka beda kitab ke contohnya mana la'allahu mukhtaratul hikam. Tadi nang hikam saya pada ngalang ulang ni kah, wis apa situng dah ni, malah lebih rengkas. Kiko ngam Allah alam yang dalam praktek mungkin cuma minatullah dari ada di ada dia banyak kata tauhid terus dan budi dan suluk napa beli semacam